Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Shalom, salam sehat selalu, selamat bertemu kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022, kita akan merenungkan sejenak tentang firman Tuhan yang masih diberi tema "Pada Tuhan ada kesayangan dan keampunan" dengan subtema "Amnesti Dosa". Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati dan menghirup udara segar, sebab Tuhan telah menjaga kami di dalam tidur kami semalam sampai pagi ini, dan kami dapat bangun kembali tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pada pagi hari ini kami sejenak akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di dalam kami menyampaikan firman-Mu ini, supaya dapat dipahami dan dimengerti oleh umat-Mu. Kiranya apa yang akan kami sampaikan hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini bacaan Alkitab diambil dari Lukas 5 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-32. Dan ayat ini akan dibacakan oleh adik Vino, salah satu dari anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Monggo, Dik Vino, dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 5 ayat 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Vino yang sudah membacakan firman Tuhan. Sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini subtema kita yaitu amnesti dosa. Apa itu amnesti dosa? Nah, amnesti berasal dari kata amnesti, artinya pengampunan. Dalam sistem hukum di Indonesia, presiden dapat memberikan amnesti kepada seseorang setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan diberikan amnesti, orang tersebut diampuni sehingga akibat hukum daripada perbuatan yang dilakukan menjadi habis. Nah, amnesti juga diberlakukan pada pajak. Kita tahu bahwa kemarin atau beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan teks amnesti. Dengan adanya teks amnesti tersebut, wajib pajak dapat menarik simpanan uangnya yang dahulunya disembunyikan di luar negeri agar tidak terkena pajak, untuk kembali ke Indonesia tanpa dikenakan pajak. Melalui teks amnesti, sebenarnya pemerintah mengajak wajib pajak untuk jujur dan mencatatkan seluruh asetnya di kantor pajak.
Dengan pelaporan tersebut, wajib pajak tidak dikenakan denda atau ditarik beban pajak. Nah, setelah pelaporan tersebut dilakukan, wajib pajak dapat hidup baru dengan transparan. Namun, jika melalui kebijakan tax amnesty tersebut wajib pajak masih menyembunyikan asetnya, maka setelah kebijakan ini berakhir dan aset yang disembunyikan tersebut diketahui pemerintah, maka akan dikenakan denda pajak. Tax amnesty jilid kedua akan diberlakukan kembali oleh pemerintah di bulan Januari 2022. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kembali Alkitab kita. Kita baca di Lukas 5 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 32. Lembaga Alkitab memberi judul Lewi Pemungut Cukai Mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikian Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab. Mari kita renungkan bersama. Nah, pada saat ini kita akan memperingati Paskah. Dengan Paskah, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dengan menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kesempatan yang baik buat kita untuk mendata dosa-dosa kita. Mari kita daftari semua dosa-dosa kita, kita catat yang dahulu-dahulu kita sembunyikan dari Tuhan, kemudian mencatat dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat hidup baru. Hidup yang memang benar-benar baru, kembali seperti bayi yang sedang lahir. Kita hidup yang benar-benar bersih dari dosa. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Mintalah, maka kepadamu akan diberikan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup dengan berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami sadar akan dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dan pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Kami percaya hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristuslah satu-satunya penolong yang dapat menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami naikkan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara renungan satu hati pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sedikit ini yang kami sampaikan dapat menjadi motivasi diri di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.